selanjutnya Gandol Audio Kediri, Mas Brandon, monggo dicek dulu. Mas Brandon dulu. Brandon langsung ya? Oh iya, siap. Mungkin aku bisa bercinta dengan kamu, kendati kata-katamu selalu menusuk jantung, melukaiku. Mungkin aku mau memaafkanmu kembali demi cinta. Mas Brandon. Selanjutnya juara 3 kelas 5000 buat untuk juara 3 kelas 5000 watt didapat oleh Gantol Audio Kediri dengan DBA 117
DPC 123,4. Total 240,4. Mohon untuk owner dari Gantol Audio Kediri dipersilakan naik ke panggung utama untuk penyerahan hadiahnya. Gantol Audio Kediri. Saya beritahukan untuk hadiah door prize diumumkan nanti malam ya, habis Isya sekalian, karena door prize-nya banyak. Hadiah ini secara simbolis akan diserahkan oleh Korlap Ketua Panitia Pelaksana Bapak M. Sodik kepada beliau, silakan. Foto-foto dulu, selfie dulu, dokumentasi. Dan ini hadiahnya, plus piagamnya. Barangkali ada kata-kata? Kalau ada kata-kata silakan. Buat teman-teman yang di sini, lokalan sini. Ada enggak? Nanti aja. Oke, siap. Oke, terima kasih untuk Gantol Audio dari Ngadiluih Kediri. Mana Mas Gantol? Aman tulur, alhamdulillah. Selanjutnya untuk kelas 10.000 watt. Assalamualaikum tulur. Kali ini kita mau unboxing hadiah dari parade kemarin tulur. Alhamdulillah dapat juara 3. Kita unboxing dulu. Nih Mas Gantol, rasanya pertama kali joki gimana Mas Gantol? Pertama kali pastinya anu apa ya ngarani? Dredek bagi Jawa Nelur. Dredek polo pasti. Oplok bagi Jawa Nelur. Pasti merasa bangga ya Mas ya? Bangga, pasti bangga. Tapi seru lho di sana. Terus kenapa Mas kemarin pas naik panggung kok nggak mau ngomong Mas? Bingung Mas, saya bingung berkata-kata. Bingung berkata-kata. Orang perlu kata-kata, yang penting bukti nyata lho. Oke dulur. Unboxing yang kecil dulu. Apa tapi? Trapo lur, bae lur sine. Trapo to lur. Trapo kotak. Ah, lho. Trapo 5 ampere. Oke. Iki soge power. Neng kamar mending. Unboxing yang besar Mas. Satunya. Juara 3 Jackson kelas 5000 watt. Mas Gantol Pro Audio. Untuk speaker kemarin aman lur, alhamdulillah. Enggak ada yang terbakar. Enggak ada yang problem. Lancar jaya. Sing kebakar ndredeke dulur. Iku mau koplok. Bok lur, bae lur. Bok dulur. Bok power. Apa? Yang video. Sayu lur. Sayu. Bok nih, bok power dulur. Power iki trafo ne. Yo dikit. Wah, lagi nyundul kalian. Enggak apa, enggak apa. Wis alhamdulillah dulur. Keren, keren. Nih. Soge power kemana nih lur? Long, eh?
masuk mening ben dirakit ini lho dapat penghargaan piala juara 3 Parade Sound Festival kelas 5000 watt. Nah ini Mas Gandol, gimana pertama kali bisa ini Mas, tiba-tiba disuruh untuk masuk ke Gandol Pro Audio untuk joki? Itu saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saya disuruh muntir di sana sama Mas Kristian. Kaget awalnya. Muntir dadaan. Ya wis lah lakoni. Alhamdulillah juara 3 nggih dulur. Terus untuk persiapan apa aja Mas Gandol yang dilakukan sebelum ikut lomba Parade Sound Festival? Persiapan seperti biasa kita cek sound di rumah dulu loh, cari-cari. Cari-cari box yang cocok buat balap sama SSBL di rumah. Nah, itu persiapannya. Mas Gandol, untuk rasanya pertama kali ini nama Mas Gandol dipanggil gimana Mas? Pastinya grogi loh, grogi itu pasti. Tapi yus, bismillah yo, bismillah saya arpenya. Oke, terus kenapa Mas kok dipanggil joki Mas Brandon? Lah itu aku juga arpen loh, itu caca balik nih rodok ngawur tetep ngawur cucu Brandon nuli jadi Brandon tapi nah. Gak apa-apa masuk tadi. Nah oke okay, Mas, jikalau besok ada acara lagi mau ikut gak Mas kedepannya? Itu tergantung, kalau saya sih masih mau terus tambah pengalaman. Nah Mas Gandol, yang memotivasi diri untuk biar nggak dredeg gimana Mas Gandol? Pengen dredeg loh, terus nggak iso di mental sing penting mentalnya urung soalnya baru pertama kali juga ikut parade. Sebelumnya kan cuman cuman pengalaman tuh Mas Kristian doang. Baru kali ini mundur sendiri, nyurung sendiri dulu. Oke lor, mungkin cukup itu saja. Dan terima kasih buat ketua pelaksana parade kemarin Bapak Sotik dan promotor Bunda Zapat atas hadiahnya. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.